deh. Ada yang bilang sukses itu tidak jatuh dari langit. Assalamualaikum. Ada yang bilang dua ibu membuat mudah jalan menuju sukses. Halo Pak Bambang, jadi rapat hari ini Pak? Oh sudah di ruang rapat. Baik Pak, saya menuju ke situ ya Pak ya. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada buka puasa di luar ya sama Astri, sama teman-teman juga kok. Ya udah, tapi nanti habis itu langsung pulang ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ibu baru pulang terawih. Ini kamu baru pulang. Udah ibu masakin, malah beli kayak ginian. Ya kan ada mau udah janjian sama teman-teman ada, Bu. Gak enak. Harusnya tuh kamu jangan boros-boros. Uangnya tuh dikumpulin, ditabung, biar tahun ini kita bisa beli rumah. Bu, Adam udah bilang berapa kali sih Ibu? Berapa kali pun. Adam mau nikah dulu tahun ini. Terus beli rumahnya kapan? Ibu bisa sabar dulu gak sih? Udah, Adam capek. Bangun. Sahur. Iya, iya. Ibu tunggu di meja makan ya. Iya. Ibu kenapa sih cemberut terus? Suka gak nurut kalau dibilangin sama ibu. Ibu tuh pengen kita beli rumah dulu. Buat nikah kan gampang. Iya tapi kan kita sekarang udah tinggal di rumah kontrakan ini Bu. Adam janji deh, ketika nanti Adam sudah menikah, Adam bakal beli rumah. Mestinya akulah yang harus mengerti cara ibu menyampaikan kasih sayang. Saya Bunga, Kak. Ya, halo, Mbak. Kenalkan juga, saya Adam. Kebetulan saya lagi browsing di websitenya Sapir, Mbak, di sapirgroup.com. Bisa tolong bantu jelasin nggak, Mbak, tipe-tipe apa aja yang ada di Sapir? Baik. Saya bantu sampaikan beberapa produk kami yang available. Sapir Group dengan Bunga bisa dibantu. Mari, Kak, silakan. Iya Mbak, saya Adam yang kebetulan tadi malam telepon. Oh Kak Adam, gimana Kak Adam? Ada yang bisa dibantu? Jadi saya langsung. Apa yang kudapat hari ini? Gambaran kecil dari usaha malaikat di bumi yang kupanggil bisa, Kak, ibu. Tipe 40 itu terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan 1 dapur. Perjalanannya tidak semudah ibu melempar senyum hangat yang kunikmati tiap detiknya. Seakan menjadi candu untuk terus menjaga agar senyumnya tak luntur dari wajahnya. Oke, nanti kalau kakak ada kendala atau ada yang tanya, bisa langsung kontak saya.
Aku ingin ibu mengerti impianku membalas jasanya meski takkan impas. Meski ternyata aku masih saja membuat senyumnya pergi tanpa kusadari. Allahu Akbar. Ibu, minal aizin wal faizin ya. Iya, maafin Adam kalau ada yang mendesak sama ibu. Supaya. Dan ini ada THR mungkin. Kini impian ibu sudah di depan mata, dan karenanya Allah gandakan impian ibu. Ibu, terima kasih sudah menjadi malaikat yang selalu ada. Akan kupastikan senyummu tak pernah pergi dari wajah cantikmu.